Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang Imam Maliki, ulama Madinah pendiri madhab Maliki. Tahukah kamu siapa dan sosok seperti apa pendiri madhab Maliki? Ulama yang hidup pada akhir Daulah Umayyah dan awal Daulah Abbasiyah ini biasa dikenal dengan nama Imam Maliki. Ia bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashabi al-Himyari. Ulama ternama abad pertama Hijriah ini lahir dan wafat di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan 179 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 711 Masehi hingga tahun 795 Masehi. Seumur hidupnya berada di kota Madinah membuatnya bergelar Imam Dar al-Hijrah. Ia ilmuwan muslim yang seluruh hidupnya dihabiskan di kota pusat sumber ilmu Madinah. Imam yang berperawakan tinggi tegap, berhidung mancung, bermata biru, serta berjenggot panjang ini dikenal sosok cerdas dan ahli agama. Hal ini membuatnya dipercayai sebagai imam besar di Masjid Nabawi. Madhab Maliki merupakan madhab terbesar kedua di antara empat madhab terkenal di dunia Islam. Madhab ini tersebar di kawasan Asia Barat, Afrika Utara, bahkan Eropa. Sejumlah negara seperti Maroko, Yaman, Sudan, Basrah, Kufah, Syam, Mesir, Khurasan, Baghdad hingga Spanyol. Guru-guru Imam Maliki terdiri dari Nafi Maula Ibnu Umar, Ibnu Syab Az-Zuhri, dan Hisham bin Urwah. Sementara murid-muridnya diantaranya adalah Imam Syafi'i, Yahya Al-Qahtan, Abdullah bin Mubarak, Waqi bin Jarrah. Imam Maliki juga memiliki kawan-kawan seangkatan yang terdiri atas Sufyan Al-Sawri, Abu Hanifah An-Nu'man, Abu Yusuf, dan Al-Laits bin Sa'ad. Imam Malik juga dikenal sebagai ulama yang tak segan-segan memberikan kritik pada penguasa. Hal ini membuatnya disegani dan dihormati oleh Khalifah Abbasiyah. Salah satu kasus yang menimpanya adalah ketika gubernur Madinah menangkap dan menghukum cambuk di muka umum. Peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Abu Ja'far Mansur ini membuatnya marah. Ketika Khalifah mengetahuinya, dia memecat gubernur dan meminta maaf kepada Imam Malik, ungkap Syed Emran Hussein dalam A Short Biography of Imam Malik. Khalifah Mansur juga sempat menyarankan kepada Imam Maliki agar kitab Al-Muwatta karyanya diletakkan di kota Makkah, sehingga seluruh umat Islam di dunia mengikutinya. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Imam Malik, jelas Syed Emran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.